Tanggal 21 Januari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono meninjau posko korban bencana alam di Kabupaten Karawang dan posko banjir di Desa Samudra Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ada semuanya, air bersih, ada. Kalau ada yang sakit, tempatnya ada. Ada di posko kesehatan. Baik, jangan korban jiwa ya. Banjir ini melanda 20 dari 23 kecamatan yang ada dan merupakan banjir terbesar sejak tahun 2007. Kami, Kepala Desa Samudra Jaya, ya beserta warga sangat bergembira sekali karena beliau, pimpinan kami, orang nomor satu di Republik ini, punya kepedulian kepada warganya, kepada masyarakatnya yang tertimpa musibah yang sekarang sudah 10 hari. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang telah punya kepedulian sejak masyarakat saya ini terkena musibah banjir ini. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya sungai CBL yang sudah terjadi sejak tanggal 12 Januari lalu. Jumlah pengungsi mencapai 400 kepala keluarga. Senang ya ketemu Presiden di kampung ini ya, dan dia juga peduli sama korban-korban banjir di sini. Cuma sayangnya kita belum sempat salaman nih Pak, ya sama orang nomor satu di Indonesia ya gitu. Nggak sempat sih jabat tangan, tapi udah berkesan banget buat saya buat di desa ini baru sekalinya dimasukin presiden soalnya Pak. Gitu.